Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Tentu setiap kita sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang bernama Google Formulir, yang dulu biasanya hanya digunakan untuk survei saja, saat ini pada waktu pembelajaran jarak jauh, sudah mulai populer digunakan baik oleh para guru, baik anak murid didik di sekolah maupun di mahasiswa. Setiap kita tentu suka sekali memberikan tugas melalui Google Formulir ini. Nah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merubah tampilan Google Formulir menjadi lebih fresh dan seru, yaitu tampilan dalam bentuk chat. Nah, caranya gimana? Mari tonton terus untuk tutorial ini. Jangan sampai lupa subscribe dan juga like. Yang pertama, kita buka dulu Google Drive kita, lalu kita pilih file Google Formulir kita yang akan kita pasangkan fitur chat form. Lalu kita akan muncul, ini saya menggunakan Google Formulir yang berisi tentang tugas matematika kelas 6. Karena ini hanya contoh, saya hanya buat beberapa soal, yaitu hanya 4 soal. Dan caranya adalah kita buka dulu di dalam setelan. Nah, kita pilih dulu bagian mana yang akan kita isi, seperti ini, dalam presentasi dan kuis. Jangan lupa kita jadikan kuis dulu supaya dapat kita memberikan nilai. Setelah itu kita simpan, dan di bagian sini kita akan pilih add-on. Setelah terbuka, kita akan ketikkan dulu kita akan ketikkan yaitu chat form. Nah, setelah itu kita klik. Setelah itu caranya cukup mudah, kita klik install, kita lanjutkan, kita pilih email yang akan kita gunakan di dalam chat form ini. Nah, di sini ada pilihan untuk chat form ingin mengakses akun Google kita, kita pilih izinkan. Nah, maka loading akan selesai. Ada tulisan chat form telah diinstal. Lalu kita klik berikutnya. Setelah itu kita pilih selesai. Setelah kita menginstal fitur chat form ini, maka kita bisa memilih add-on yang bagian ini ya, bergambar parcel ini. Kita klik chat form. Lalu kita klik open. Di sini akan muncul jendela kecil tentang chat form ini ya. Nah, di sini kita bisa pilih bermacam-macam ya. Kita pilih untuk bahasa terlebih dahulu. Kita pilih bahasa Indonesia. Di sini kita mau dicentang atau tidak, ini bebas ya. Tapi saya tidak akan centang. Kita langsung form to chat. Kita biarkan loadingnya lumayan lama. Nah, di sini akan muncul yaitu kata-kata bahwa chat kita ini sudah siap untuk digunakan. Kita bisa open chat, kita bisa edit, kita bisa tambahkan, atau kita bisa share kepada orang lain. Kita coba terlebih dahulu kita open chat. Seperti apa contohnya apabila diakses oleh para murid atau orang-orang yang kita kirimkan formulir melalui chat form ini. Nah, seperti inilah contohnya ya. Kita klik memulai, lalu kita klik nama kelas, misalnya saya pilih kelas 6A. Nah, lalu kita isi. Hasil dari ini adalah, misalnya kita pilih secara sembarangan, maka ada muncul di sini belum langsung dikasih jawabannya ya. Jadi kita coba langsung isi aja secara cepat ya. Nah, lalu kita serahkan. Setelah diserahkan, maka akan muncul kata-kata terima kasih. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, kita bisa pilih edit chat.
Edit chat ini digunakan untuk kita bisa menambahkan atau mengurangi dari kata-kata ya. Jadi kita bisa merubah, misalnya di sini apa respon yang akan dipilih atau kata-kata yang akan muncul ketika anak didik kita atau orang-orang yang mengisi form kita itu akan memperoleh respon daripada kita ini. Jika sudah, kalau tidak ada yang kita rubah, maka kita silang aja ya. Nah, di sini kita langsung bisa share chat. Nah, di sini kita bisa langsung email atau kita bisa langsung mengirimkan chat link ini. Kita tinggal copy, lalu kita bisa kirimkan melalui Google Class atau melalui juga email dan lain sebagainya. Jadi cukup mudah bukan? Kiranya melalui fitur chat form ini membuat pembelajaran tugas-tugas yang diberikan oleh para bapak ibu guru dapat semakin menarik bagi anak-anak didik kita. Dadah semuanya.